Ajib nih Sari. Tehnya. Kenapa? Karajo, Wan. Nanti ada waktu-waktunya. Beresin aja dulu sampai bersih, mengkilat. Baru bagian antum. Jangan semau jidat dong. Ah. Iya, Wan. Iya, Wan. Jangan ganggu abu Karajo. Tubuh nanti musholahnya yang ada. Pelan-pelan dong. Iya, ada etikanya itu. Tempenya ajib. Makannya divirit pelan-pelan. Waduh. Nih gorengnya benar-benar nih. Pakai rahasia khusus. Bersihin. Iya, kerja. Kalau saya jadi kamu sih, saya bakalan ngomong langsung ke Bang Faang. Saya kan orangnya gak suka basa-basi. Langsung ngomong. Itu dong. Masa saya harus terus terang, Bu Ani? Atau gini aja. Kamu ngomong sama paman kamu. Biar kamu, biar paman kamu nyampein ke Bang Faang. Gimana? Bu Ani, saya malu kalau ngomong sama paman. Kalau apa-apa serba malu ya susah. Nggak bakal kejadian. Gimana dong? Gimana kalau saya aja yang ngomong ke Bang Faang? Jangan, Bu. Jangan, Ibu. Susah lah kalau kayak gini caranya, serba malu. Kalau saya terawang-terawang nggak bakalan jadi nih. Susah. Jangan suul adab. Hah? Jangan suul adab. Kasihan ah. Suul adab antum. Antum jangan serakah. Bagi dua, kasih gabung. Dikit banget, Man. Lagi, Man. Oh, enggak boleh protes. Bagus ada rezeki. Oh, dangang. Bul, bersyukur dong. Kenapa, Tuan? Mental jongos. Ada Bu An. Ada perlu apa ya? Ada perlu sama Bang Faang. Oh, yaudah, silakan. Maaf, berdua aja ngobrol. Oh, ya udah, saya juga lagi sibuk. Silakan. Maksud saya nggak boleh ada orang ketiga yang denger gitu. Oh, ngomong dong dari tadi kalau mau ngomong empat mata sama Bang Faang. Yaudah, saya kesana dulu ya. Iya, iya. Bang Haji, boleh duduk ya? Iya, duduk dulu ya Bu Ani. Silakan. Tom, ini teh kamu? Iya, lupa. Empat mata. Iya. Ada apa Bu Ani? Ini sebenarnya sih inisiatif saya sendiri, Bang. Saya beneran deh nggak disuruh sama Habibah. Cuman saya kasihan aja sama Habibah. Habibah kenapa Bu Ani? Bang, kalau saya lihat-lihat nih Bang, Habibah itu kayak bahasanya apa ya? Kayak nyimpen rasa gitu sama Bang Faang. Masa sih Bang Faang nggak usah nanggepin signal-signal dari Habibah? Lu nggak merasa Bang? Begitu ya? Gitu ya.
terus ada lagi Bu Ani. Ya elah, itu doang nanggepinya. Soalnya saya lagi ngerjain tugas ini. Ya udah deh Bang, yang penting kan saya udah nyampein ya. Cuma pesan saya, jangan sampai nyesel. Habibah itu banyak yang naksir. Beneran? Iya Bu Ani. Laki-laki semua sama aja. Tangkep. Duluan ya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Bu Ani? Udah. Sama saya gak ada perlu? Maaf, tahun depan aja. Bisa aja emang Bu Ani. Lucu. Kemarin. Maaf Bang, Sari kemarin gak enak badan. Mau ngabarin Bang Apoy, tapi Sari gak punya nomor Bang Apoy. Sar, lu jangan ragu. Jangan patah semangat. Hidayah Allah itu jatuh dan turunnya itu hanya untuk orang-orang pilihan. Bukan sembarang orang. Iya Bang. Sadar ya. Mahal banget tidak itu. Dan gue yakin kan, itu juga termasuk kode. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah Bang Foy, semua udah bersih. Cie, baru bersihin musola sedikit, itu konsumsinya udah kayak bersihin sekampung. Iya, dibeli nama Bang Bondan. Iya juga Bondan sama lu. Ya Her, kalau begitu, karena tugas Ana sudah selesai, Ana mohon pamit ya Bang Apoy. Yaudah, Ana. Awas lu ya. Kalau sampai gua denger hal-hal yang gak beres. Ah, itu kan salah paham. Ya Her, Ana sama pamit ya. Assalamualaikum. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bu Ani? Iya? Udah apa? Gak jadi deh Bu Ani, nanti aja. Ibah, saya itu sebenarnya udah nanya sama Bang Faang. Ngomong langsung malah. Cuman katanya dia itu kayak belum nangkep gitu sinyal dari kamu. Sinyal? Iya. Kayaknya kurang. Kurang kuat usahanya. Kayaknya gak paham dia. Jadi benar, Bang Faang itu serius dekatin di Habibah? Iya. Kalah dong kita. Itu elu. Kalau gua sih, belum tentu. Kok gitu sih, Ismet? Tok, dari dulu kelebihan gua emang kayak gitu. Nggak kayak lu.
kamu ketawain saya sih, Jat? Pak, mesti mending ketawa kan daripada nangis. Ha ha ha.